guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kundara. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips cara memerahkan bibir yang hitam, tentunya menggunakan bahan-bahan yang gampang kita temukan di rumah. Nah, buat kalian yang penasaran, nonton ya videonya sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya guys. Langsung saja ke bahan-bahannya. Nah, yang pertama gula pasir. Kalian siapkan sesuai yang kalian butuhkan ya. Nah, yang kedua Pepsodent atau pasta gigi. Nah, untuk cara pembuatannya, campurkan kedua bahan sampai tercampur dengan merata. Nah, setelah itu untuk cara pemakaiannya seperti yang ada di video, oleskan ke bibir ya guys. Nah, setelah itu kita diamkan selama 10 menit atau 15 menit ya guys. Terus dicuci deh pakai air biasa. Menggunakan bahan alami sebagai perawatan kecantikan tentunya tidak instan seperti menggunakan krim-krim mahal atau yang dari dokter. Jadi untuk hasil yang maksimal, kalian harus menggunakannya secara rutin. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan makasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.